Saat keadilan tak berpihak pada orang miskin seperti Yulia Tika. Saya kasihan sama keluarga semua. Ya saya pun yang bisa jadi sakit. Sehari-hari saya nggak bisa nolong dia lah sepenuhnya. Kepada keluarga. Dari awal ya dia sehat. Ya sekali lagi saya alhamdulillah udah dibantu dengan media TV ini, semoga aparatur pemerintahan yang bisa dengar ucapan saya, kintangi saya setiap hari. Saya minta pertolongan kepada yang bisa. Mungkin ini saya orang kecil yang gak bisa berbuat apa-apa. Cuma ada emosi.